Aku sudah kesampaian. Hai Gilang Dirga, emang kamu doang yang golep? Lihat, aku juga golep. Action, Mas. I understand. Little can do it. Halo, familiars, dimanapun kalian berada. Kali ini saya lagi berada di mobil. Dan ini pagi-pagi jam 7. Hari ini saya mau menuju suatu tempat. Aku mau syuting iklan yang kedua, yaitu iklan jahe AMH. Wahai, jadi buat kalian jangan lupa beli AMH ya. Ini iklan yang kedua, ini TPC. Jadi nanti kalian bakal lihat proses di belakang layar syuting iklan itu seperti apa ya. Pokoknya cikidot, kalian jangan kemana-mana. Klik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi keseharian saya di Sule Family. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Hari ini aku mau golap, guys. Jadi ini syutingnya di tempat golap, tapi nggak tahu ceritanya di mana. Yang jelas aku sudah kesampaian. Hai Gilang Dirga, emang kamu doang yang golap? Lihat, aku juga golap. Baju aku sesuai dengan ini. Lihat lapangan ini. Gilang, tunggu turnamen aku nanti di Singapura. Aku golap akan lawan Banteng nanti. Seru juga ya. Ini pertama kali aku syuting di tempat golap. Harus pakai masker, guys, karena ini ada sedikit kerumunan-kerumunan yang meramaikan suasana di kota golap. Sisi, halo, selamat pagi. Ini terlalu dingin ya. Mau dikurangin? Kurangin atau matiin dulu deh. Oh, matiin dulu. Masih pagi. Kita akan aku di sini nanti ya. Kamu nanti lihat suasana golap biar si Gilang Dirga tahu kalau aku tuh enggak kampungan. Aku ke tempat golap. Gilang ya. Lihat. Lihat nanti di sana kamu. Aku istirahat dulu. Kamu harus dibuka. Siapa? Malu ada jenggot. Malu jenggotnya kayak laki. Jadi muter ya di. Ketemu lagi. Kita dulu sering ketemu om. Zaman dulu di iklan. Oh iya. Zaman dulu banget. Iklan apa ya dulu? Oh, banyak kan dulu. Kartu as. Satu as pernah. Iya. Emang spesial iklan ya kan ya. Mantap. Proses make up, pakai kostum, langsung nanti kita ke sana. Kang coba yang ini ya. Anak uli ya. Oh, mau makan mana? Oh, ternyata. Kerahnya mau kerah yang ini lebih kayak terekspos ya ini. Nanti berarti gimana? Jadi ini mau ini akan aku berikan nanti. Cuma ini posisinya di sebelah kiri ya. Terus ya kan? Apakah mau turun ke bawah atau ke atas? Iya. Terus apa?
bisa coba dengan yang lain gitu. Oke. Ini iklan kedua AMH. Jadi nanti setelah iklan kedua AMH ketiga. Oke, jadi sebelum syuting tuh kita akan ada laporan dulu ke klien, bajunya kayak gimana, bentuknya gimana. Kalau oke, kita langsung syuting. Nah, tadi udah oke dari bosnya, dari kliennya. Jadi sekarang kita akan menuju ke proses syuting iklan AMH Jahe. Segar untuk menjaga daya tahan tubuh. Boleh di sana, boleh di sini, boleh. Terserah sih, aku ikut aja. Eh, baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Punten ya. Wah, kayak artis dipayungin. Gua biasa panas-panasan gua. Ah, anjir. Bapak ini aja terus. Mas Lek, apa kabar? Wah, Pak Deddy ingatan. Sehat. Alhamdulillah. Gimana, bule? Bule. Astrada gua nih, zaman mana nih? Banyak banget di iklannya. Gila. Keren. Ketemu lagi sama dia. Yuk, dipakai dulu okay, blazernya ya. Siap. Pengen lihat kayak gimana. Bisa geraknya gampang kan ya? Soalnya kan ada banyak gerak nih yang sekarang. Ini sih agak susah. Lumayan sempit. Tapi bisa lah. Kalau dipaksain. Ini nanti enggak yang ini. Yang mana? Rehan mana? Lagi dipasangin logo. Tidak ada. Oh enggak, bukan yang ini. Ini kan yang ini, Mas. Enggak, bajunya bukan yang ini. Oh, bukan ini, yang ini. Ini. Oh, nah, ini. Ini kuis ya ceritanya. Ini kan ceritanya lagi menghajar si virus-virus itu ya. Nanti ada 3 virus yang dihajar yang kita akan tempel di 3D-nya. Secara movement maksudnya boleh improvisasi, cuma nanti kalau ditempel kurang lebih kayak gini. Kurang lebih kayak gitu. Okay. Ya, tapi ini gerakan nggak usah, nah ini kayak gini ya. Gerakannya tuh 3 langkah maju, gerakannya sih untuk improvisasi maksudnya aja. Tiga pukulan ya Pak? Tiga pukulan ya, ada tiga. Terakhirnya pose. Oke. Berarti langkah ke depan dulu. Ini dari sini, misalnya kita hajar yang sini, hajar yang sini, hajar yang sini, terus pose terakhir di biru ini. Jadi 3 langkah. Ya, 1, 2, 3. Akhir di situ. 3. Ya. Awal hajar dulu. Ya, misalnya hajar satu, kiri, sebelah sana. Ke sebelah sana. Empat, terus ke sini, langkah maju. Langkah. Satu, dua, terus ke sini. Ke sini lagi. Tiga, minus. Tiga. Gitu, terus baru pose terakhir di sini. Okay. Action, Mas. Cut. Sip, ya. Lah, adem dulu Mas Sule. Sule lihat. Ya. Dia bukan Sule, dia culai. Ngelem masih ngelem. Enggak. Masih dong. Masih. Doang. Yang ini cuma nunjukin aja segini. Nunjukin baik, ngasihnya kayak presenting gitu. Mau yang anget. Nah, kalau yang ya, ini 15 second. Ini kita bikin tuh satu yang gak ngomong, satu yang ngomong ini. Mau gak? Satu gini, gak ngomong. Nah, ngasihnya gitu aja. Terus satu lagi. Lagi yang anget, ya mau yang anget. Ya AMH. Mau yang anget, ya AMH. Mau yang anget, ya AMH. Mau yang anget, ya AMH. Wah, bonus nih bun ya. Mau yang anget, ya AMH. Bonus nih. Buat AMH the best. Gocap ya? Gocap. Kan? Gahat, mantap nih. Mantap. Jauh-jauh. Tapi kok
terakhir gue begitu jatuh. Itu ngomong-ngomong doang situ. Lu pisah nanti pas jatuhnya. Jatuh terakhir aja. Gue dua kamar terus nih. Oke. Jadi lu ambil si yang bule kedua itu. Nah, jadi pas masuk shot pertama tuh di sini. Ini ngambil white-nya nih. Di sini mulai adanya nih. Ini ada terus lu tinggal kalau dua nih, dua set langsung nih. Frame 4 atau frame 6. Jadi kayak kelengkelan udah kelengkelan. Kelengkelan habis kelengkelan. Habis itu langsung lanjutin di sini. Ayo tebak, mana yang bule asli? Nah, lu nengok ke kiri lu. Tebak mana bule. Bule yang asli. Mana bule yang asli? Nah, yang tadi nih, kamera B ngambil ini nih, dia gaya-gaya. Gaya-gaya, dah, cut, sampai situ. Harus lanjut sini nih. Jadi senyum gini. Terus lanjutin tadi, kalau gue sudah senyum, lanjutannya senyum. Sampai lu ambil. Di top, sampai lu ambil ini nih. Jadi dua set tadi lu ketawa-tawa, lu ambil rambutnya. Nah dia lagi gali gaya-gaya, lu ambil set ini. Ah, kan ketawa nih. Ah, pas lu ambil ngomong, ini mah apa ini? Ini mah boleh palsu, ini mah lesu, boleh palsu. Ini mah lesu, boleh palsu. Ah udah tuh, yang tadi nomor satu ceng-cengan tuh nyanyi, kan. Nyanyi nih. Ini belum tahu lagunya. Nah, itu kan masih ya, belum tahu nih bagian minum mana. Minum AMH si jahe merah. Nah, nanti 15 second udah ngomong nih. Jahe merah minum tiap hari. Nah, ini dialog 15 second. Kalau yang 60 nggak kayak tadi nggak ada yang dialog. Sisa udah ya 2-3 scene udah kelar. Jadi emang harus bekerja itu memang harus butuhkan koordinasi dan komposisi antara pemain, talent, astrada. Nah, yang barusan astrada, dia dulu istrinya bule. Habis itu udahan. Karena mungkin dia bau. Jadi udah. Saya lagi sendiri. Ah, ajan, sholat dulu. Alhamdulillah ya. Nih. Dian. Oke. Satu. Dua. Jadi hitung terus. Tuh, marah-marah mulu lu. Astrada dia tuh. Kelak. Kelak. Daripada kamu yang halus saya. Ya. Hati-hati ya. Duda nih, duda nih. Iya. Yeah. Galak, hati-hati. Dulak, dulak. Astradanya udah duda. Dulu istrinya bule, cantik. Mantap. Duh, satu lagi kelar. Jatuh kelayangan, gua udah beres. Kelewatan. Jadi istirahat, tinggal beberapa scene lagi. Habis itu beres kurang lebih jam 5, jam 6 mana beres. Habis itu mau ontrok ke rumahnya Kang Diki. Aku mau ngasih sesuatu untuk Kang Diki. Jadi sekarang istirahat. Dan jangan lupa buat kawan-kawan, selalu makan buah. Ini banyak seratnya untuk menaikkan imun dan juga kesehatan untuk kita. Kita coba ya. Ini pir. Ingat, kalian cari buah pir aja. Jangan buah virtual, karena itu bukan buah. Virtual itu di digital. Apel. Oke. Okay. Istirahat kurang lebih setengah jam. Di situ lanjut lagi. Jadi begitulah proses kalau kita lagi syuting iklan di luar. Nah, ini kerumunannya tidak banyak dan semuanya juga harus memberikan hasil swab dan yang negatif boleh masuk, boleh ikutan, yang enggak boleh. Pakai masker selalu, jaga jarak. Ya, seingatnya lah. Ya, yang penting aman semuanya. Oke, kita lihat nanti keterusannya. Aku mau istirahat dulu. Ya, sebelum lanjut kita makan dulu. Makannya sederhana, karena ini dari rumah makan sederhana.
dari rumah makan sederhana Padang. Terima kasih buat orang-orang Padang yang sudah menyajikan makanan lokal tapi luar biasa ya makan. Jadi lagi nunggu nanti tag lagi, kita isi bensin dulu, oke? Okay? Coba ya. Nasi Padang emang the best, luar biasa. Nasi Padang tuh gak hanya terkenal di Indonesia loh. Aku waktu di Australia, di Melbourne, di Sydney, itu pasti ada orang Padang yang jualan nasi Padang dan enak banget. Dan aku kalau makan di sana tuh pasti nyarinya nasi Padang. Luar biasa. Di Hong Kong juga ada. Keren. Sukses buat Padang. Satu, biasa di lapangan golf kali ya, jadinya alergi kayaknya. Biasanya aku di kebun yang benar umbinya. Ngopi dulu panas-panas, ngopi kopi panas. Jadi kalian udah mulai tahu ya bagaimana proses syuting iklan tuh kayak seperti apa ya, kayak seperti ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari sini semuanya. Karena pekerjaan itu tidak ada yang gampang. Kita perlu semangat, perlu stamina yang cukup. Makanya minum AMH setiap hari. Ayo tebak, mana bule yang asli? Satu, dua, dua. Ini malesu, bule palsu. Oh my God, aku ini wong Jawa asli. Street, kamera A tepat. Daud, kalian masih kenal dengan dia? Coba tebak siapa? Iya, betul, bro. Debu. Yeah. Siap. Udah berapa lama? Long time no see. Yeah, it's been a while since we've seen. It's been a few kok bahasa Inggris ya. I understand. Little bit. I can see. Bahasa Sunda. Sok, bisa? Kumaha? Damang. Nah, kumaha jol damang wae. Udah berapa tahun kita tidak berjumpa dengan dia, dan sekarang tiba-tiba berjumpa satu iklan sama Daud. Iya, kemarin pas dikasih tahu aku, wah keren ini, keren Bang Sule lagi. Nanti kita akan collab sama dia, main Labuka, gua main kendang. Ayo, mantap. Ya, jadi, ajarin ya, main kendang. Gua juga ajarin nanti Labuka. Boleh, ya. Tukeran. Jadi nanti kita akan collab kebudayaan, seni kebudayaan. Sunda sama, berarti masuknya lu budaya apa? Gua gak ada budaya sih. Arab.
Kalau Darbuka, ya? Darbuka Timur Tengah semua yeah. Pakai ya. Sule dan Bule. Nanti oh, lihat mantap. Ya, iklannya lihat nanti. Mantap. Sama ini udah bilang. Nah, tadi makanya tinggal minum AMH terakhir. Habis itu istirahat bentar, kerja lagi. Kita mau kontrol rumahnya Kang Diki Cantik. Gimana perasaannya syuting sama Kang Sule? Senang banget. Waktu pertama mereka kabarin Bang Sule bakal jadi peran utama di sini. Saya pengen apa di supaya bisa ikut juga. Soalnya udah berapa tahun juga enggak ketemu. Dari beberapa teman yang masih teman sama Bang Sule pernah coba untuk ketemu tapi belum jadi-jadi. Jadi aku pikir wah keren banget kalau bisa syuting bareng sekarang, nanti siapa tahu bisa ada kolaborasi. Bang Sule tadi ngomong, "Ayo kolaborasi." Wah, itu keren banget. Soalnya Bang Sule juga main gendang, aku juga tukang pukul gendang kan. Jadi kalau bisa bikin sesuatu itu mantap banget. Awal ketemu sama Kang Sule kapan? Nggak tahu itu tahun berapa ya, udah berapa tahun lalu. Sama berapa kali sih debut di acara OVJ di 2012 ya? 2013. Iya, aku ingat dulu yang saya paling ingat kan Mustafa ya. Dibilang abis sahur masih ada abon ketinggalan di sini. Itu masih ingat aja lah. Itu aku ketawa setiap kali ingat itu. Itu pas mantap. Pas mantap ya, iya. Itu sebelum OVJ ya? Iya. Itu udah lama banget itu. Jadi ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Insyaallah nanti ada kolaborasi juga. Kolaborasi buat di YouTube. Mantap. Nonton isinya. Jaga imunnya. Jaga imun. Ayam banyak khasiatnya. Ayam mah jahe merah minuman herbal. AMH jahe merah minuman herbal. AMH herbal minuman set. Get. Get. Oke. Bagus. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 last shot. Yes, keren. Sudah beres tapi tinggal foto. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe Sule Family. Sule Channel.